penonton. Kita teruskan dengan resepi yang kedua, iaitu kuih bakar pandan ataupun ada yang panggil kuih bakar bijan ataupun kuih bakar kemboja. Okey. So Atika, teruskanlah. Okey, untuk bahan-bahan kuih bakar, kita perlukan daun pandan dan air. Ini adalah air pandan yang telah kami blend lah terlebih dahulu. Okey, daun pandan sekiranya kita menggunakan bersaiz besar macam ni, kita perlukan 8 helai. Okey, kalau kecil sikit lebihlah kena doublekan. Okey, kemudian kita ada gula pasir. Okey, kita ada telur. Telur boleh menggunakan grade A ataupun B. Tepung gandum. Okey, kita ada santan, santan pekat. Kita menggunakan coconut pandan 5 mangkuk. Okey, pewarna hijau apple. Okey, kita ada garam, minyak masak dan bijan. Okey. Untuk mula untuk resepi ni, Pertama sekali kita kena panaskan oven dululah pada suhu 180 darjah Celsius. Okey. Dan kita teruskan dengan masak air gula lah. Okey, okay, untuk masak air gula ni kita menggunakan 400 ml air dan juga gula. Okay, masak ni jangan masak air gula ni jangan sampai dia mendidihlah, cukup sekadar gula tu hancur saja. Okey, kita tak nak gula tu berketul-ketul lah di dalam adunan nanti. Okey, seterusnya kita kena panaskan acuan ya dalam oven. Untuk panaskan acuan ni, kita masukkan minyak masak sebanyak 1 sudu besar dalam setiap acuan lah. Kalau untuk kuih ni kita dapat berapa biji wasikah? Kita boleh dapat dengan resepi ni satu adunan kita boleh dapat 6 biji . 6 biji kuih bakar, banyak . Jadi kami menggunakan acuan kemboja ni lah, yang bersaiz nombor 2 . Boleh tengok dekat belakang ni lah, bersaiz nombor 2. Okay, pemula kata lah kita tak ada acuan ni, tapi kita nak juga buat. Macam mana tu? Boleh je nak gunakan loyang, apa-apa loyang lah. Loyang bulat ke, segi empat petak ke, yang bersaiz 8 inci. Boleh juga . Maksudnya tak payahlah kita sekadar nak beli ni buat sekali. Nak beli acuan ni . Jadi kita masukkan minyak satu sudu besar. Kita tekan sikit lah.
kebablah kita nak kena bakar ni semua nak untuk so rasa ni kita panaskan lebih kurang 5 minit lah dalam oven yang telah dipanaskan tadi. Okey, kemudian kita boleh startlah untuk membancuh bancuh adunan kita ni. Okey, ada setengah orang dia blend je Pomona. Tapi kali ni kita nak tunjuk cara mudahlah kalau orang tak ada blend ke kan. Kita boleh guna tangan pun boleh. Kita guna whisk. Okey, memula sekali kita kena masukkan telur. Kita masukkan bahan cair lah. Bahan cair ni, telur, santan. Santan pekat ni kalau kita nak guna yang dalam kotak pun boleh eh, Mona. Oh. Tapi selera dulu yang segar lah kot. Segar lah kalau nak ada lebih sedap. Dia lebih berlemak. Okay. Masukkan air pandan. Okay, kita kacau dulu sampai telur sebati. Ini tak perlu pukul sampai kembang eh, Mona. Kita kacau je. Masukkan garam. Garam ni nak bagi dia lemak eh. Nak bagi dia rasa lemak-lemak sikit. Kemudian kita masukkan pewarna dengan Imalco Coconut Pandan ni. Saya nak minta bantuan Pomona untuk masukkan. Kita masukkan 1/4 teaspoon. Kita menggunakan Coconut Pandan Imalco eh, bukan Pandan Imalco. Coconut pandan ni dia akan bagikan rasa yang lebih lemak dan bau yang lebih wangi. Dia ada bau-bau kelapa sikit eh. Boleh beli dekat bakery. Boleh bau dia wangi. Wangi eh. Tak bakar lagi dah wangi dah. Okay, pewarna ni pilihan eh. Kalau tuan-puan tak suka pewarna, tak letak pun tak apa. Tapi kita punya tu yang akan sedikit pucat lah. Tapi saya kalau kita buat berniaga, kita letak lah. Baik, kita punya kuih tu kelihatan lebih menarik. Okay, kemudian kita boleh masukkan tepung gandum. Tepung gandum ni kita tak payah ayat dulu eh. Sebab nanti dah habis kita adun semua, kita akan tapis kita punya adunan ni. Supaya tak ada tepung yang begitu ketul. Masukkan sikit-sikit je. Ya. Thank you.
Okay, kalau tuan puan rasa satu adunan ni terlalu banyak, setakat nak makan sendiri, boleh buat separuh lah daripada resepi yang kami akan berikan nanti. Dapatlah dalam 3 biji, bolehlah bagi jiran kiri kanan kan. Kalau separuh adunan tu bolehlah gunakan blender. Sebab tak banyak. Kalau banyak macam ni tak sesuai guna blender. Okay, lagi satu, kuih bakar ni kita boleh simpan dalam sejuk beku. Katalah kita buat banyak dan kita nak makan untuk keesokan hari ataupun lusa, kita boleh simpan dalam bahagian sejuk beku. Bila kita nak makan tu, kita keluarkan je, defrost je. Kita boleh terus makan, tak ada masalah. Jadi tak ada istilah pembaziran kalau kita buat banyak pun. Okey, bila dah sebati tepung, kita masukkan air gula pula ya, Puan Mona. Kalau ikutkan dulu kuih bakar ni, Puan Mona, nenek moyang kita bakar guna arang kan? Atas bawah. Macam buat bahulu tu. Ya. Dulu mana ada apa-apa ni kan? Ada juga yang bakar atas dapur. Kalau tak ada oven, boleh bakar atas dapur, tak ada masalah. Okey. Kan dah siap dah adunan kuih bakar saya. Saya nak tapis dulu . Tapis ni baru kita nampak ada tepung betul-betul. So kita kena kacau lah supaya tepung tu dia akan sebati. Kalau menggunakan blender, dia akan kurang sikit lah kepulang-kepulang tepungnya. Berapa lama nak bakar ni? Okey, kita akan bakar selama 1 jam lah, Pemuna. Nampak 45 minit ke 1 jam. Ini adalah acuan yang telah kita panaskan sebentar tadi. Okay, jadi kita isi dalam jap Puan Mona, nak memudahkan untuk kita tuang. Okay, kita boleh tuangkan semasa acuan ni panas . Setiap kali nak tuang tu, kita kena kacau pun lah sebab supaya tepung dengan cairan itu tak terasing. Katalah saya nak buat kuih bakar ni tapi saya tak nak pandan. Boleh ke? Boleh je.
Kuih bakar ni kita boleh perbagaikan dengan perisa yang lain lah. Boleh letak durian ataupun jagung. Ada juga orang buat letak labu kan. Okay, kalau kita gunakan durian ataupun jagung manis dalam tin tu, dia memang agak manis kan. Kita boleh kurangkan sikit lah gula dalam adunan ni. Menarik kan? Maksudnya kita boleh perbagaikan. So, kalau durian ataupun jagung tadi tu, bolehlah letak warna kuning. Dan kita tak adalah gunakan pandan. Kita gunakan air biasa saja. Okey. Dia pun dah siap. Kita masukkan dalam oven. Kita bakar selama lebih kurang 45 minit ke 1 jam lah, bergantung pada oven masing-masing. Kadang ada oven ni dia jenis cepat panas. 40 minit pun dah cukup . Suhu dia 180 tadi. So bolehlah kita masukkan. Ini baki adunan ni kita masukkan lagi lah yang dalam lagi 3 acuan tadi. Okay, so inilah dia kuih bakar yang telah pun siap. Okay. So, jadi macam mana? Mudah tak nak masak ni? Mudah kan? Mudah sangat. Apa lagi? Boleh cuba? Boleh cubalah. Ni kalau sebiji kat luar pun dah berapa pemula? RM5? Ada yang jual RM4, RM4.5, RM5 pun ada. Tapi kos dia lebih kurang dalam RM2 lebih je. Murah ya? Untuk satu adunan tu ke? Untuk sebiji? Untuk sebiji ni lah. So sangat berbaloi lah kalau siapa yang rasa-rasa nak meniaga.